Tara. Sekarang kita sudah berada di salah satu stadion kebanggaan masyarakat Konawe Selatan. Namanya Stadion Abdullah Silondai. Silondai. Jadi ya, sekarang kita lagi ada banyak banget yang nonton. Ini masyarakat asli, ini bukan penonton bayaran. Ini nggak ada yang dibayar. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua teman-teman di sini. Suaranya mana? Kece. Action! Jumpa lagi di Garuda 19. Sekarang kita hari pertama di Konawe Selatan. Sekarang set lapangan bola. Cuman emang gue udah gak kuat kayak gini-gini lagi. Banyak. Tidur jam berapa emang banget? Enggak tidur. Gue reading, pendalaman karakter. Reading sama mana? Iya. Tau gue udah tidur, begini sampai jam 12 nih kayak gini. Biar bongkar lagi. Ini recover seharian paling gak. Kalau udah gak kuat, gue salah gitu. Biar dia tahu kalau namanya aktor tuh bukan cuma pas lagi acting, pas lagi sebelumnya. Nih, lihat nih. Kita lihat nih. Oh, master kita. Wow! Gayanya gimana? Selebrasinya? Sedang oprep. Di sini lo. Bapaknya nih Jar, Jit. Bapak enggak bisa ikut nih, Bapak enggak ngat. Kita mau ngomong sama yang mau pergi perang itu. Yang bertugas mengatur schedule syuting ini dari mulai persiapan, reading, sampai syuting, memecah scene-scene untuk perlokasi, perset. Terus saya mengatur semua schedule dari pemain-pemain supaya tidak ada bentrok dan semua sesuai apa yang dicapai untuk produksi ini. Harapan film ini pertama menjadi suatu film yang baik, disukai masyarakat dan ditonton banyak orang. Pesan perjalanan dari film ini juga, cerita dari film ini juga bisa mencapai ke masyarakat sehingga menjadi motivasi juga buat para generasi-generasi muda yang mencintai sepak bola. Saksikan film Garuda 19, semangat membantu karena film ini bisa menjadi inspirasi buat para pencinta-pencinta sepak bola, khususnya para generasi-generasi muda.